Jadi di antara tanggungjawab suami tadi kita pergi yang kedua iaitu bab solat. Cuba perhatikan bab solat. Yang ketiga bab apa? Rukun Islam. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat bab zakat. Saya nak sentuh sikitlah bab zakat ni masya-Allah. Saya nak ceritalah. Kan Ustazah nak tunggu cerita juga, jangan tak ada cerita kan. Ada seorang lelaki ni, dia seorang businessman yang berjaya, kaya raya. Tapi dia kurniakan seorang anak je, anak tunggal. Jadi seorang anak ni dia memang jaga betul-betul lah. Hantar sekolah agama, hantar pendidikan yang terbaik, sekolah international tapi sekolah agama yang bagus. Tapi bila remaja, Allah uji anak tunggal dia ni bergaul bebas. Lelaki perempuan bergaul bebas, pergi ke kelab malam sampai ketika minum arak. Masih remaja lagi minum arak dah. Tak solat, tak apa, semua dah tinggal. Dia nasihat dah, dia marah dah, air tawar dah, dia tak tahu nak buat apa dah. Dan dia rasa pelik, kenapa anak dia boleh berubah begini. Yang ditatang, yang disayang, yang diasuh, yang dididik dengan baik. Kemudian pada satu malam, anak dia balik, rumah pun dah tutup dah ni, dah gelap ni. Anak dia balik, lepas tu bila buka pintu, kemudian dia duduk atas sofa. Anak dia pun terkejut sebab ayah dia tak tidur, tunggu dia balik 2 pagi macam tu. Lepas tu bila ayah dia tanya, kamu dah solat belum? Ayah dia tanya. Anak pun jawab, saya belum solat lagi. Keluar bau air arak tu, keluar bau arak yang sangat kuat. Dan dia kata malam itu dia cerita melalui seorang ustaz. Ustaz tu cerita, saya cerita baliklah. Pada malam itu dia tak marah anak dia sebagaimana sebelum ni. Dia cuma cakap, okey, kamu pergilah mandi, kamu bersihkan diri kamu yang bau arak, kemudian kamu solat, kemudian kamu tidurlah. Lepas tu dia pun masuk dalam bilik dia, dalam surau dalam rumah dia besar, orang kaya jutawan. Dia masuk ada surau, lepas tu dia duduk, dia tutup pintu dan dia menangis teresak-esak. Pada malam itu dia minta dengan Allah bagi petunjuk. Ya Allah, berilah petunjuk apa salah aku terhadap anakku, ya Allah. Masa tu bukan dia minta apa salah mak dia ke, apa salah anakku ke, dia tak nak hitung salah orang lain. Malam itu dia mohon doa dengan Allah, ya Allah, apa salahku, ya Allah, kenapa anakku jadi begini, apa salahku. Saya nak cerita benda ni bukan apa ya, ramai ibu bapa mengadu, Ustazah nak buat macam mana anak saya degil lah. Ustazah nak buat macam mana, anak saya ni malas belajar lah, anak saya ni suka tinggi suara lah, anak saya ni malas lah. Sebenarnya kita sedang mengadukan bukan perihal anak, kita sedang mengadukan perihal diri kita. Sebab apa? Apa yang berlaku terhadap anak itu sebenarnya adalah cerminan diri kita. Itu adalah acuan daripada kita. Allah sedang menguji supaya kita sedar diri kita. Sebab itu ada seorang, belum habis lagi cerita tu tadi, tapi nak cerita lain pula celah-celah ni. Bila saya tengok ada suami isteri di Indonesia, 10 orang anak dia semua Hafiz-Hafizah, tapi semua berjaya. Hafiz-Hafizah tu bukan semisinya masuk sekolah tahfiz ya, hafaz Al-Quran di rumah. Ibu ayah pun Hafiz-Hafizah. Ada anak dia doktor, anak dia engineer, ada cikgu, tapi semua hafal Al-Quran. Tapi apa amalan ibu bapa ni? Dia kata antara yang dia kongsi, kalau berlaku apa-apa pada anak, masalah anak, tiba-tiba anak degil ke, anak buat masalah ke, mereka suami isteri akan segera solat taubat, mohon ampun dengan Allah, sebab mereka percaya apa yang berlaku pada anak kerana dosa mereka ibu dan ayah. Mereka segera mencari apa dosa, apa maksiat yang mereka buat. Sebab apa? Allah nak tegur kita mesti melalui perantaraan. Jadi bila berlaku pada anak, anak kita mudah terusik, kita mudah kecil hati, kita mudah rasa sedih. Jadi kita lalu muhasabah, apa dosa kita yang menyebabkan Allah menguji anak kita. Allahu Akbar. Kemudian cerita tadi tu yang lelaki kaya tu, tiba-tiba dia mari terlintas bab zakat. Yang selama ni dia berniaga, dia bayar zakat, tak miss tiap tahun bayar zakat. Tetapi perniagaan dia dah makin meningkat, tapi zakat dia tak meningkat. Itu masalah dia. Bangun pagi besok, dia terus kumpulkan accountant apa, cuba kira 10 tahun mungkin bisnes dia dah makin meningkat, keluarlah jumlah yang sangat besar, 100,000 macam tu lah. Dia kena keluarkan zakat. Pagi besok dia pergi ke pusat kutipan zakat, dia pun bazar zakat, menangis-nangis sampai peliklah orang kaunter ni, menangis-nangis bayar zakat.
Dia bayar zakat yang tertunggak. Bukan sama ni dia tak bayar, tapi keuntungan bertambah, dia tak tambah nilai zakat. Dia dah selesai bayar zakat, kemudian lepas tu lebih kurang dalam beberapa minggu, bukan segera ya, sampai satu ketika dia tak berhenti berdoa untuk anaknya. Anaknya datang, Masya Allah, anaknya datang minta maaf, menangis betul-betul. Akhirnya anaknya berubah 360 darjah, berubah terus. Jaga solat, hafaz Al-Quran, jadi anak yang baik, berubah terus. Rupanya wahai bapa sekalian, wahai ibu sekalian, perhatikan apa yang masuk dalam perut anak, perut isteri kita. Sebab Nabi sebut, kullulah min nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama. Dan tugas kita adalah untuk jaga anak kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita masa lahir sebesar tapak tangan, sekarang dah besar sangat macam kita dah. Setiap daging yang tumbuh itu daripada sumber mana, cuba ingat balik. Takut daripada sumber pendapatan kita yang tak pernah kita keluarkan zakat, maka bercampurlah sumber rizki kita itu daripada sumber yang tidak barakah. Sebab itu Allah isytiharkan, Allah peringat tentang bab bayar zakat ini banyak kali dalam Al-Quran. Dan biasanya digandakan amalan salih itu, solat itu mesti dengan zakat. Zakat ini maksud dia apa? Az-zakah maksud dia penyucian. Az-zakah juga membawa masuk bertambah. Orang yang keluarkan zakat hartanya takkan berkurang, hartanya akan bertambah, ditambah oleh Allah, dan hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut pasal zakat, di sana ada zakat perniagaan, ada zakat simpanan, KDSP ataupun apa-apa, ada zakat emas. Janganlah pula kita ni beli emas banyak-banyak, pakai banyak-banyak sebab tak nak keluar zakat. Yang tak keluar zakat adalah uruf. Kebiasaan kalau gelang dalam dua je. Kalau dah sampai 10 gelang, itu dah kena bayar zakat dah tu. Dia duk pakailah sampai berat tangannya. Yang uruf kebiasaan sahaja itu tak bayar zakat. Yang lebih tu kena bayar zakat. Kemudian ada zakat apa lagi? Pertanian, pertenakan. Ada berapa zakat? Pergilah pusat kutipan zakat, wahai para suami, para isteri, ibu ayah sekalian. Kita bimbang ada zakat yang kita tak keluarkan. Sebab apa itu kira hutang kita dengan Allah dan hutang kita dengan manusia yang sepatutnya ada hak ke atas harta yang Allah berikan. Dan mungkin itulah jawapannya kenapa rumah tangga kita sentiasa bermasalah, kenapa anak kita sentiasa bermasalah. Rupanya sumber rizki yang kita berikan kepada ahli keluarga kita, sumber yang tidak ada barakah. Kemudian yang kelima iaitu haji. Masya Allah, saya percaya ramai juga di kalangan kita yang dah pergi menunaikan haji. Tetapi bila sebut pasal haji ini, rukun Islam yang kelima ini, tuntutannya adalah sangat berat. Sebab ramai mana orang bermudah-mudah, akhirnya dia meninggal dunia, dia tak menunaikan haji. Jangan ingat mudah kita terlepas dengan cakap bila malaikat tanya kenapa tak tunaikan haji, lalu kita jawab saya orang susah, saya tak mampu, macam mana nak pergi haji. Tak boleh, tak semudah itu jawapan kita. Dengan jawab kita tak mampu, memang haji itu bagi yang mampu. Tetapi kita akan dihisap dengan teliti. Mungkin malaikat akan tanya, okey Tuan Haji, bukan Tuan Haji lah. Baiklah, kamu tak pergi haji kalau kamu kata kamu tak mampu. Kamu merokok tak masa hidup dulu? Ha, kan ditanya tu. Merokok. Contohlah bagi orang merokok ya. Kalau merokok RM10 sehari, sebulan berapa? 300. Betul tak? Kalau 300 kali setahun 12 jadi berapa? 3,000 lebih. Betul tak? Kalau ikutkan, kalau dia tak merokok 3 tahun dah cukup dah 10,000 nak masuk dalam tabung haji tu. Tapi sebab dia merokok jadi tak cukup nak masuk dalam tabung haji. Yang perempuan pula ditanya, kenapa tak pergi haji waktu hidup? Tak mampu. Betul ke tak mampu? Pergi Langkawi boleh? Betul ke tak mampu? Handbag banyak? Betul ke tak mampu? Asyik duk beli tudung je? Betul ke tak mampu? Maksudnya kita akan dicek betul-betul adakah kita benar-benar berada di kedudukan yang tak mampu tu. Kita cuma duk daftar yang 1,200 ke 1,800 tu. Ha, lepas tu dapatlah tahun 60 lebih, tahun 50 lebih. Kita kata macam tak sempat je. Padahalnya kita tahu tabung haji ni kalau kita masuk 10,000 kita akan masuk shortlisted. Betul tak? Kita akan masuk senarai pendek sebab kita dah cukup dah. Dan orang yang dah cukupkan 10,000 lepas kemudian dia tunggu akhirnya meninggal dunia, insya Allah dia dah terlepas.
Maksudnya dia dah usaha keras dah, dia dah cukup kan dah belanja untuk pergi, tetapi giliran dia tak sampai, sehinggalah dia mati. Sebab itu kan saya dengar ada orang kata, bila dia pergi haji, dia jumpa ramai antaranya anak muda daripada negara India. Bila dia tanya, macam mana kamu anak muda ni, ramai orang India anak muda boleh pergi haji dah. Dia kata, apabila kami mula kerja, gaji pertama sudah mula simpan untuk pergi haji. Tapi anak muda kita hari ini berbeza. Gaji pertama, tunggu gaji kedua, tunggu payslip yang ketiga, terus keluar kereta baru. Seterusnya keluar beli rumah pula. Seterusnya tukar handphone pula. Seterusnya melancong sana sini pula. Bukannya perkara pertama dalam fikiran, dapat kerja, dapat gaji, mesti haji, simpan duit untuk pergi haji dulu, barulah untuk beli perkara lain. Saya bukan cakap pasal orang lain, saya tegur diri saya sendiri juga. Ini masalah masyarakat kita mengambil mudah rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji sekiranya mampu. Okey, baiklah, subhanallah. Ini baru K yang pertama ni kan,